Halo, salam jumpa kembali. Masih saya bersama saya, Coach Glory. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bahasa Belanda dan mengenal kata dan bagaimana cara membacanya. Bagaimana? Selanjutnya, langsung saja. Saya akan share screen. Di sini juga saya sajikan beberapa kosakata supaya teman-teman semua lebih bisa dengan mudah untuk memahaminya. Ada saya, dan kamu. Ada kami berdua. Dia laki-laki, dia perempuan. Mereka berdua. Untuk formula pada pertemuan pertama ini, kira-kira sudahkah pertemuan awal itu dikuasai oleh teman-teman tentang abjad, tentang bagaimana cara membaca abjad berbahasa Belanda atau dalam bahasa Belanda. Ya. Nah, sudah tersedia kata, beberapa kata di sini saya sajikan dan bagaimana cara membacanya. Dalam bahasa Belanda itu saya ik, ya, saya ulang, saya ik. Saya dan kamu ik en jij. Saya ulang, saya dan kamu ik en jij. Kami berdua wij beiden. Kami berdua wij beiden. Dia laki-laki. Hai, dia laki-laki. Hai dalam bahasa Indonesia, hai means siapa? Tapi dalam bahasa Belanda beda lagi. Ketika ngomong kita hai berarti dia laki-laki. Dia laki-laki dan dia perempuan. Hai en zij. Saya ulang. Hai en zij. Mereka berdua. Zij beiden. Mereka berdua. Zij beiden. Kalau diulang dari awal, maka di sini sudah Eike en zij. Zij beiden. Hai. Hai en zij. Zij beiden. Indah kan? Teman-teman bisa mengulangnya supaya pertemuan pertemuannya kedua ini dalam mengenal kata dalam bahasa Belanda ini menjadi lancar. Silakan mencoba di rumah. Kita jumpa lagi dalam sesi pertemuan selanjutnya atau sesi pertemuan ketiga. Masih dalam bagaimana membaca atau belajar bahasa Belanda. Supaya kita tidak tertinggal bagaimanapun juga, kita perlu mendapatkan ya wawasan dan pengetahuan juga skill. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Selamat belajar.